Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, jelang pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan rapid test terhadap 60 anggota lantas. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan para anggota Satlantas bebas dari COVID-19. Guna memastikan para anggota Satuan Lalu Lintas bebas dari wabah COVID-19, jelang pelaksanaan Patuh Lodaya 2020 yang akan digelar serentak pada 23 Juli 2020, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan rapid test yang digelar di halaman Mapolres Cimahi. Dengan dilakukannya rapid test, Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Santi Samaniah ingin memastikan kondisi kesehatan jajaran Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam operasi Lodaya 2020 bebas dari COVID-19. Terlebih dalam operasi Lodaya, para anggota tersebut akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik, tujuannya apa? Rapid test menjelang operasi Patuh Lodaya ini untuk jajaran Satlantas Polres Cimahi melaksanakan rapid test sebanyak 60 anggota. Tujuannya adalah untuk mengecek kondisi anggota tersebut sebelum bersentuhan atau berhubungan langsung dengan masyarakat pada saat pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2020. Harapannya ini anggota semuanya tentunya dalam keadaan sehat dan pada saat melaksanakan operasi Patuh Lodaya semuanya dalam keadaan fit. Alat rapid test berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi dengan total puluhan alat rapid test. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Lantas pun menghimbau agar masyarakat dapat mempersiapkan kelengkapan surat kendaraan dan menjaga protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Karena dalam operasi tersebut ada tindakan penilangan bagi warga yang melanggar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.